do that one dance, baby. That one dance. Udah ramai guys, semalam sepi, sekarang udah ramai cuy. Lihat, berhubung semalam kehujanan, jadi ininya dijemurin bajunya. Nah, ke atas itu tuh kan ada rumah kuning, itu buat apa namanya, ada tempat wisata lagi, tapi kesana lagi bayar lagi, beda lagi bayarnya. Ini tuh belum terlalu rame soalnya hujan guys. Satu-satunya gue lagi duduk di ayunan. Seharusnya perjalanan dari sini ke dari Tangerang ke sini itu 2 jam sampai 3 jaman, cuman gara-gara hujan jadi nyampe nya lama banget. Terus juga karena semalam itu udah mau nyampe sini sih, cuman mati lampu, jadinya kita balik lagi buat nyari penginapan. Dan setelah kita muter-muter nyari penginapan, berhubung gue lapar, kita cari makan dulu lah. Udah selesai makan dapat pencerahan tuh, gue bilang ya udah balik lagi aja ke ini, ke curugnya. Terus kita lanjutlah perjalanan ke curugnya sambil hujan-hujanan lagi guys, dan kita nggak jadi nyari penginapan, jadinya kita bikin tenda guys. Nyampe sini jam 2 malam, bayangin aja. Kan kita ini apa, berbagi cerita ya guys, nggak apa-apa ya guys. Curug Pangeran ke arah barat, berarti dari tempat aku ini, dari sini ini tinggal turun aja terus belok ke kiri guys, itu sekitar 10 menitan nyampe ke Curug Pangeran. Cuman gara-gara ini sekarang mendung lagi dan mau hujan, gue mager buat kesana. Gue semalam gak bisa tidur gara-gara gue batuk guys. Gue gak bisa tidur, gue tidur dari jam 4 sampai jam setengah 6 doang guys. Gue kebangun gara-gara alarm gue bunyi cuy, jadi gue bangun. Lantai 3 masih kosong katanya. Terus kita ini lantai berapa cuy? Balong Indah di mana? Awendi. Oke guys, jangan lupa guys kesini guys. Semalam itu belum ramai banget, sekarang udah ramai banget. Lihat,
Ini belum ke atasnya lagi guys, ke sana tuh jalannya. Ini turun ke bawah. Everybody, wah, kita lagi camping, yeah, Tahu nggak sih guys, kita itu jalan dari Tangerang ke Bogor. OTW jam 5 sore, nyampe sini jam 2 malam. Udah gitu hujan, petirnya gede-gede ya enggak. Tapi saya videonya enggak. Kenapa? Videonya enggak. Upload dong. Udah rame guys. Banget guys.